dengan saya Tomblok Channel. Hari ini saya mau memasak ayam asam manis ya. Kalau nggak salah itu bahasa ayam kuluk-kuluk gitu. Saya nggak ngerti, yang saya ngerti itu ayam asam manis gitu teman-teman ya. Aduh, parah ya. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Sengaja saya siapkan bahan-bahannya itu seadanya gitu teman-teman. Jadi nanti kita pakai itu tergantung sedikit banyak yang akan kita masak teman-teman. Jadi teman-teman silahkan ukur sendiri ya. Jadi tergantung banyaknya, sedikit banyak atau sedikitnya itu ayamnya gitu. Teman-teman, ini saya siapkan bahan-bahannya. Ini ada dada ayam ya, satu dada ayam besar nih teman-teman ya. Nanti kita potong-potong yang tanpa tulang, jadi tulangnya itu udah diilangin gitu. Terus kemudian ini ada paprika yang warnanya itu lengkap, kuning, hijau, dan merah. Kalau teman-teman nggak ada paprika, boleh diganti dengan cabai merah dengan cabai hijau. Terus warna kuningnya bisa diganti dengan nanas. Jadi lengkap, ada merah, ada hijau, dan ada kuning. Kemudian ini aku pakai penyedap rasa. Ini pakai Royco rasa ayam. Nanti kita pakai secukupnya ya teman-teman. Ini 3 bungkus gak dipakai semua ya. Kita pakai secukupnya. Terus ini ada saus tomat, saus tiram, dan saus tomat rasa pedas. Kalau teman-teman itu nggak suka pedas, jadi teman-teman boleh pakai tomatnya saja. Terus kalau suka pedas, boleh ditambahin yang rasa cabai atau saus cabai saja. Itu kalau suka pedas ya. Nanti saya campur karena saya yang suka pedas ya nggak suka pedas gitu, jadi nanti saya campur. Kemudian ini ada bawang bombay, telur, nanti kita pakai cukupnya. Ini ada bawang putih ya, bawang putihnya itu kecil-kecil banget teman-teman ya, gitulah, nanti kita cincang saja. Kemudian ini ada tepung tapioka, kita pakai dengan tepung terigu. Nanti perbandingannya itu tepung terigunya 2 sendok, tepung tapiokanya 1 sendok gitu. Jadi perbandingan 2:1. Terus kita pakai garam secukupnya. Dan ini adalah bubuk lada. Ini bubuk lada ya teman-teman, enggak kelihatan. Ini ada bubuk lada putih, nanti kita pakai juga secukupnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Kita potong-potong ayamnya dulu. Teman-teman, langsung saja kita potong ayamnya. Ini dada ayam ya. Ini kalau teman-teman nggak ada dada ayam, boleh pakai paha ayam ya teman-teman ya. Yang penting itu tulangnya dihilangi, diseset gitu. Ini kemarin pesan teman, jadi ya kok ya pas nggak ada tulangnya. Kita potong-potong, kalau kulitnya masih bisa dipakai ya teman-teman ya. Aduh ya, aduh, besoknya yang gak tajam. Oke, yang udah dipotong-potong kita taruh ke sini, kita sisihkan. Biasanya nggak tajam teman-teman ya, maunya diasah dulu. Ya, ini bentar lagi puasa, bisa juga untuk buka puasa nih teman-teman, ataupun sahur ya. Jadi kemasak sekalian banyak gitu. Oke,
Oke, udah selesai teman-teman ya. Udah selesai, kita sisihkan. Oke, kita sisihkan dulu. Kita cuci tempatnya biar bersih. Oke, kemudian kita potong paprikanya ya. Cantik banget ya ini. Teman-teman kalau nggak ada paprika, paprika apa ini? Itu teman-teman boleh diganti dengan nanas, dan warna hijau dengan itu boleh diganti dengan apa itu namanya, cabai merah dan cabai hijau itu loh teman-teman. Kita pakai semua ya, nanti kalau disisa-sisain enggak kepake. Kemudian kita pakai potong juga warna merah. Udah warna merahnya, kemudian kita potong warna hijau. Buang dalamnya. Kita ambil separuh saja ya, kayaknya banyak banget. Oke, nah sudah jadi potong-potongan. Kemudian kita potong bawang bombay. Kita ambil separuh saja teman-teman ya, kayaknya separuh udah oke. Oke, kemudian kita ini ya, kita buka kayak gini teman-teman ya, ini kan gini. Udah ya. Nah, kemudian kita cincang ini bawang putihnya, kita cincang ini bawang putihnya lebih banyak ya teman-teman ya. Nanti saya ini masih ada, tak beli yang besar-besar. Udah gini aja bisa nih teman-teman ya, balikkan. Pedes di mata. Kita sisihkan dulu. Oke teman-teman, kemudian kita kasih bumbu ininya ya. Oke, pertama kita kasih garam, bubuk lada. Oke, sedikit saja. Kemudian penyedap rasa, ini kita pakai bumbu yang sesimpel-simpelnya ya, seadanya, yang setiap rumahan itu semua punya, jadi kita biar mudah teman-teman mempraktekannya. Penyedap rasa. Oke, kemudian kita ran ya, kita ratakan. Oke. Kemudian kita masukkan satu biji telur. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita diamkan kira-kira 30 menit agar bumbunya itu meresap.
Oke, kemudian kita langkah selanjutnya kita bahas ke kita siapkan bahan selanjutnya. Kita taruh sendok dulu. Oke, ini kita siapkan tepung tapioka 1 sendok. Kemudian tepung terigu. Kita pakai 2 sendok. Perbandingannya 21 ya teman-teman ya. Ini tepung tapioka 1 sendok. Jadi pokoknya hitungannya itu 21. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih garam, bubuk lada, penyedap rasa. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Aduh, biar benar-benar merata itu. Oke teman-teman, setelah tercampur rata ya, kita sisihkan dulu. Kita ambil ayam yang sudah 30 menit. Gak kelihatan ya. Oke. Setelah 30 menit ya. Kita masukkan ke dalam tepung ya, sambil diremas-remas. Ini bisa sambil diremas-remas ya. Ini cuma karena ini cuma pakai sekali, tidak seperti apa itu namanya, Kentucky. Kalau Kentucky itu pakai 2 kali ya, jadi ini hanya pakai sekali. Jadi kita remas-remas. Oke, yang penting tangannya sudah bersih ya. Kita remas-remas seperti ini teman-teman ya. Tuh, aku nggak tahan nih kalau debu-debu, debu. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita sisihkan. Sisihkan ke sini. Dan kita buat sampai habis. Kita masukkan semua aja, apa ya? Separuh lah. Sampai kita remas-remas ya. Jadi biar tebal gitu ya. Kalau Kentucky itu kan sampai 2 kali. Jadi ini nggak usah pakai 2 kali. Nanti kalau terlalu tebal itu nanti kuahnya itu kurang merasuk. Jadi saya pakai sekali saja. Tapi kita remas-remas. Masukkan lagi. Oke teman-teman, ini udah jadi ya. Kemudian kita goreng, tapi nanti dulu kita buat sausnya dulu. Jadi satu sekalian kita siapkan bahan-bahannya ya. Kita tuang saus tomat. Saya enggak mau nanti sapunya kecut, apa itu masam ya. Saus tiram.
secukupnya ya teman-teman ya. Saus tomat, saus sambal ini ya, karena saya ingin sedikit pedas. Kemudian penyedap rasa, sisanya tadi ini ya saya pakai semua. Kemudian garam sedikit. Kemudian kita kasih air. Teman-teman, oke, udah. Kemudian ini udah ya, ini sausnya udah. Kemudian kita buat cara kita goreng ayamnya. Oke, kita panaskan, kita tuang minyak. Aduh, minyaknya tinggal sedikit lagi teman-teman, seadanya ya. Minyaknya habis, besok beli lagi. Masih boleh lah untuk goreng ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai panas. Kita coba ya. Oh, udah panas teman-teman ya. Kita masukkan. Kita goreng. Apinya jangan terlalu besar. Aduh, sayang minyaknya ya teman-teman ya. Tuh, dimaklumi. Minyaknya itu tinggal dikit sih ya. Cantik banget teman-teman ya. Dua kali apa sekali nih teman-teman? Kayaknya sekali boleh lah ya, biar lebih cepat. Tapi banyak deh. Sudah ya. Biar lebih cepat nih teman-teman ya. Boleh lah teman-teman ya. Ini kok tutup banget sih kayaknya. Wah, numpuk-numpuk. Kita goreng-goreng. Kita oseng-oseng biar rata makanya. Oke, kita goreng sekali biar cepat selesai. Biar videonya nggak kepanjangan. Cantik banget kan teman-teman. Kita goreng sampai kuning. Udah mulai menguning ya teman-teman ya. Kita harus rajin membolak-balikan biar matangnya rata nih, karena minyaknya itu kurang. Mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Ini yang udah kuning kita angkat ya teman-teman ya. Teman-teman, akhirnya udah mateng ya. Oke, sekarang kita buat sausnya. Oke, teman-teman, kita ambil minyak tadi ya, kita sekurangan ayam nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, terlalu banyak. Kemudian kita panaskan, kita masukkan bawang. Kita goreng.
dengan api sedang. Oke, setelah baunya naik, kita masukkan paprika, bawang bombay, kapur, kasih sedikit air. Tunggu setengah layu ya teman-teman ya, sesekali diaduk biar merata matangnya. Oke, tunggu matang ya teman-teman ya, belum matang ya teman-teman. Setelah kita matang, kita masukkan sausnya, saus yang kita buat tadi. Kemudian kita rasakan. Setelah semuanya oke, kemudian kita masukkan ayamnya dan kita aduk-aduk. Jangan terlalu didiamkan terlalu lama dia teman-teman ya, agar ayamnya itu tetap renyah gitu teman-teman. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Dan kita matikan kompor ya. Setelah tercampur rata, kita matikan kompor dan kita angkat. Oke, cantik sekali teman-teman ya. Lupa, ininya belum dimatikan. Teman-teman. Cantik sekali. Ayam asam manisnya udah mateng, rasanya sangat enak teman-teman ini ya. Cocok banget buat buka puasa, buat atau kan sebentar lagi mau puasa ceritanya kan. Jadi enak banget untuk berbuka puasa, itu menambah selera makannya gitu loh teman-teman. Tidak buat buka puasa juga bisa teman-teman ya, seperti makan siang ataupun makan malam. Buat anak-anak kan kalau nggak suka jadi nggak usah pakai pedas gitu teman-teman. Caranya juga sangat mudah, tampilannya juga sangat cantik teman-teman ya, jadi menggugah selera. Oke teman-teman, resep atau tutorial ayam asam manisnya sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan belnya yang dan tekan belnya juga share yang banyak-banyaknya teman-teman ya, agar video-video saya itu semakin berkembang. Dan teman-teman dapat mengikuti video-video terbaru dari saya. Yang belum subscribe atau yang baru saja menemukan video saya, silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Semoga berkah, semoga diberi rezeki yang cukup, dan semoga diberi kesehatan, umur yang panjang, manfaat barokah fitni watunya wal akhirah. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.